mereka masih bagian ini work from home dan sudah mulai berlatih work from office. Kita sudah rutin dan kita tingkatkan intensitasnya di kantor. Namun kemudian kita saling berkomunikasi antar universitas kembali. Permasalahan ini menjadi sarana komunikasi di tengah kita, namun kita tidak bisa banyak karena kita harus mengutamakan kesehatan. Dan masalah ini tidak terjadi hanya di kota-kota saja, tapi terjadi terutama seluruh Indonesia, bahkan seluruh Asia, bahkan seluruh dunia. Universitas melalui Bapak Linda di dalam kerjasama dan kali ini melalui Bapak ini juga berkomunikasi dengan kita. Mungkin dalam situasi seperti ini terkumpul sejumlah 3 juta. Alhamdulillah mungkin kita juga mulai hubungan selama itu juga baik.